kita ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai ayat 8. Temanya, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini mempunyai tujuan yang mulia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadi berkat. Sesuai dengan tema khotbah kita ini, yaitu aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Teman-teman, tahu nggak kalau ternyata sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, dan sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah menguruskan dan menetapkan kita untuk menjadi berkat. Terkadang ada banyak hal yang seringkali kita buat untuk tidak melakukan tujuan Tuhan di hidup kita. Alasannya adalah kita masih anak-anak. Banyak sekali alasan. Kita tidak pandai berbicara, malu, sibuk, dan lain-lain. Teman-teman, untuk menjadi berkat bukan sesuatu hal yang sulit kok untuk kita lakukan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi berkat. So, jangan takut ya teman-teman. Ini ada kasih contoh ya. Contoh menjadi berkat. Teman-teman, membantu mama di rumah juga sudah menjadi berkat lah. Membantu mama mencuci piring, membantu mama menyiram tanaman, membantu mama membersihkan ataupun membereskan tempat tidur kita sendiri. Untuk menjadi berkat, kita juga harus rajin belajar, mengerjakan PR, dan menghormati orang yang lebih tua. Contohnya, menghormati mama, menghormati papa, menghormati abang, menghormati kakak, menghormati bolang, menghormati nenek, dan banyak lagi. Oh iya teman-teman, satu lagi yang mungkin kita suka lupa lah. Teman-teman, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Itu juga sudah menjadi berkat. Menjaga kebersihan di rumah, di sekolah, di gereja, dan di mana aja. Itu juga sudah menjadi berkat. Jadi, kesimpulan khotbah ini adalah tujuan Tuhan menciptakan
kita adalah untuk menjadi berkat. Menjadi berkat dimulai dari rumah kita, tetangga kita, dan kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus memperlengkapi dan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.